pertandingan malam hari ini. Balza Bozovic kembali coba memberikan umpan. Juga kita mendapatkan informasi terbaru bahwa saat ini jumlah penonton yang hadir di stadion utama Gelora Bung Karno kembali diberikan kepada Rezaldi Anusa. Rezaldi Anusa dan sebuah peluang. Oh, gol! Marco Simic akhirnya nyetak gol di stadion utama Gelora Bung Karno. Marco Simic, tetapi dia menari-nari. Gol yang memang di itu 2018 musim ini kerjasama dengan Rezaldi. Rezaldi membelikan gol getter, gol edor. Marco Simic mencetak gol. Persija Jakarta tidak tertinggal. Andri Tani yang juga saksikan Bapak Persa, Marco Simic yang sempat puasa gol di pertandingan pertama. Marco Simic berhasil mencetak gol 1-0. Persija Jakarta unggul. Ya kali ini akan siap-siap. Dalam posisi yang memang